lemparan ke dalam. Chan Kok Heng, tahun lalu banyak yang meramalkan dia sudah pun berada di penghujung karier, tetapi masih lagi mampu untuk terus beraksi. Marzuki Yusof bertindak di bahagian tengah, posisi yang baru untuknya. Peluang untuk pasukan Terengganu. Dari sebelah kanan mereka menyusup masuk. Dan Sapian diberikan kawalan begitu ketat sekali. Bola muntah dari Boy atau Asli Syam. Kuisan terakhir yang cuba dilakukan oleh Sapian Wahid keluar di sebelah kiri pintu gol. Clearance dari Victor Andrak. Gani diberikan tugas untuk mengawal pergerakan Khalid Jamblus. Abu Bakar Fazim setakat ini percaya untuk menyekang Nafusi dan juga Harudin. Khalid yang memberikan sepakan percuma walaupun cuba dibantah oleh Kapten Pasukan Terengganu Zolari Syamawang. Rafdi sebenarnya yang dikasari. Inilah hiup baru untuk pasukan Perak. Perhatikan bagaimana Rafdi dirempuh dari belakang oleh Gani Malik, pemain yang paling rendah, paling pendek. Penyokong-penyokong pasukan Perak memanggilnya Abang Pendek. Penyokong pasukan Kedah memanggilnya Ayam Serama atau Ayam Katik. Panggillah apa sahaja, tetapi Rafdi sekarang ini mau mencipta nama. Beraksi kali pertama dalam pentas perlawanan akhir Banhil Piala Malaysia. Sepakan percuma yang mengecewakan M. Karatu. Jurulatih bidan terjun menggantikan Karl Heng Swegang yang banyak karenah dan terpaksa diketepikan oleh Perak. Percubaan dari Rafdi. Argel. Saravanan di depan, tetapi Rafdi Rashid dari celah kaki pemain pertahanan pasukan Terengganu yang melepaskan rembatan dari kaki siapa? Gani Malik. Dari celah kaki Gani Malik, saksikan bola seperti peluru menuju ke sebelah kanan. 5 gol dalam saingan Banhil Piala Malaysia. Perlawanan yang lebih mencabar, begitu mencabar. Kerana sebelum ini Rafdi hanya beraksi dalam saingan Banhil Premier 2. Terengganu yang lebih tertekan ketika ini. 1-0. Pasukan Perak mendahului. Penyokong-penyokong pasukan Terengganu diam. Peluang sekarang ini untuk penyokong pasukan Perak. Azrul Amri meminta sepakan percuma dari Khalidi. Permainan diteruskan. Wan Rahimi. Bahagian tengah kembali dikuasai oleh Perak Darul Rizwan. Membuka permainan di sebelah kanan.
Nafdi dihalang oleh Rosti Talib. Nafuzi untuk Marzuki Yusof, meninggalkannya kepada Fazialah. Overlapping dari Subri Sulung. Indra Putra Mahyudin menyekat lebih awal. Gerak memburu bukan sahaja kejuaraan pada musim ini, tetapi doubles, back-to-back win, juara dua tahun berturut-turut yang mahu dikejar oleh mereka. Harudin berhadapan dengan Vito Andrak, melepaskan rembatan. Kapten pasukan bawah 23 tahun negara menjadi harapan utama Mat Zan. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana ancaman dan juga sentuhan yang membawa gol kepada pasukan Perak, Rafdi Rashid. Baru berusia 25 tahun. Masih bujang. Mengecewakan Mat Zan. Nafuzi. Rafdi, kalau tadi dia di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan. Pergerakannya amat sukar untuk dikekang oleh barisan pertahanan pasukan Terengganu. Mat Zan Mat Aris mahu mencatat nama sebagai jurulatih tempatan yang memenangi Piala Malaysia selepas 11 tahun kita melihat jurulatih asing yang membimbing pasukan menjulang kejuaraan Bunhill Piala Malaysia. Tetapi sudah pasti kali ini jurulatih tempatan akan mengambil alih. Larang selaku jurulatih yang berjaya di final antara Mat Zan dan juga Karatu. Rafdi mengerang kesakitan. Senamanya dia adalah tumpuan. Dia harus dimusnahkan. Itulah mungkin misi dalam peperangan. Kerana membiarkan pemain ini, maka akan membawa padahlah pasukan Terengganu. Minit ke-16 sentuhannya menjadi pemusnah. Zulhari Syam. Hisham Awang, kapten pasukan Terengganu. Terkus lumus. Menahan asakan bertali arus dari Perak. Tidak ada pemain Terengganu yang berada di atas. Lihatlah bagaimana penguasaan bahagian tengah oleh Azrul Amri bersama dengan Abu Bakar Fazim dan juga Masyarul Azhar. Dan memudahkan Kenan Takuma bersama dengan rakan-rakan yang lain di barisan pertahanan. Setakat ini belum ada percubaan yang amat berbahaya dari Terengganu. Pertemuan kelima kedua pasukan musim ini. Pertama kali mereka bertemu dalam perlawanan pembukaan di Kuala Terengganu. Perlawanan Sumbangsih, Terengganu menang 4-0. Dalam perlawanan yang berlangsung di Ipoh dalam Dunhill Premier 1, pasukan Perak menang 2-0. Dan apabila mereka bertemu ataupun diundi dalam kumpulan yang sama dalam Piala Malaysia, perlawanan pertama di Kuala Terengganu, pasukan tuan rumah menang 2-1. Tetapi di Ipoh, Perak menang 3-0. Dalam perlawanan yang tidak membawa arti bagi pasukan Mat Zan Mat Aris, tetapi amat penting bagi M. Karatu. Perlawanan yang dianggap ihsan oleh Terengganu untuk membuka ruang, memberi laluan kepada pasukan Perak untuk layakkan diri ke peringkat suku akhir Dunhill Piala Malaysia. Rosdi kurang cermat.
cuba mencari Sapian. Semakin menurun persembahan pemain-pemain Terengganu. Dani berasal dari Kuala Lumpur, Abdul Ghani Malik. Tonggak paling ampuh, tetapi kesilapannya membuka peluang kepada pasukan Perak mendahului ketika ini. Minit ke-43 di separuh masa yang pertama. Mencari gol yang kedua, Rafdi. Peluang untuk Indra Putra Mahyudin. Agak lambat Indra Putra. Dorongan daripada Rafdi Rashid. Salah satu yang telah kabut di hadapan pintu gol. Dan sekarang counter attack tidak menjadi. Kembali permainan dipimpin oleh pasukan Perak. Ahmad Syarul Azhar dikasari. Kad kuning yang pertama. Untuk Fazilah Mahmat. Kerjahan daripada pemain yang memakai jersey nombor 18 dalam pasukan Terengganu, iaitu Fazilah Mahmat. Terengganu 0, Perak 1. Penerima kad kuning yang pertama, Ahmad Syahrul diberikan rawatan. Perak meneruskan permainan dengan 10 pemain. Cederaan tidak serius dialami oleh Ahmad Syahrul. Perkembangan yang pastinya amat menggembirakan. Satu minit isyarat daripada Awaluddin Hassan. Permainan separuh masa yang pertama. Mungkin ini serangan yang terakhir dari Terengganu sebelum mereka beredar ke bilik persalinan. Wan Rohaimi Ismail perlu lebih gagah di separuh masa yang kedua. Begitu juga dengan Sapian Wahid. Kalau tidak, mereka akan menangis lagi musim ini. Nafuzi lebarkan permainan di sebelah kiri untuk Rosti Talib. Arudin menanti, tetapi bola dicuri oleh pemain lawan, Ahmad Syarul Azhar. Untuk Chan Wing Hong, mereka sekadar menanti tiupan whistle untuk menamatkan saingan di separuh masa yang pertama. Satu permulaan yang mungkin akan memberi petanda kepada kita siapa yang akan bergelar juara musim ini. Tetapi 45 minit lagi sebenarnya akan menjadi cabaran, akan menjadi penentu sama ada penyokong-penyokong pasukan Perak atau penyokong pasukan Terengganu akan meninggalkan Stadium Nasional Bukit Jalil dengan penuh kegembiraan. Rafdi Rashid beredar ke bilik persalinan dengan penuh kebanggaan. 1-0, Perak berada di hadapan. Gembirakan. 1 minit isyarat daripada Awaluddin Hassan. Permainan separuh masa yang pertama. Mungkin ini serangan yang terakhir dari Terengganu sebelum mereka beredar ke bilik persalinan. Wan Rohaimi Ismail perlu lebih gagah di separuh masa yang kedua. Begitu juga dengan Sapian Wahid. Kalau tidak, mereka akan menangis lagi musim ini. Nafuzi lebarkan permainan di sebelah kiri untuk Rosti Talib. Arudin menanti, tetapi bola dicuri oleh pemain lawan, Ahmad Syarul Azhar. Untuk Chan Wing Hong, mereka sekadar menanti tiupan